Ada pula motor ni. Sampai turun bukit tu. Mampu bang. Tak boleh hidup. Bang, minta tolong bang boleh. Tolak sampai sempang bukit tinggi. Tunda. Hah? Belah kiri belah kanan. Sekejap tunggu sampai turun bukit. Lagi senang. Boleh. Ha? Apa dia? Tengok bengkel tu. Tengok bengkel kat bukit tinggi tu. Sebab throttle body dia macam terkeluar. Allah berat eh. Tak tahu buka ke tak. Kita tengok dalam. Allah tutup ke buka? Tutup abang. Tak apalah abang, sampai sini je.
tengok mana-mana simpan motor ke sekejap. Ada satu lagi? Oh, ikut mana eh? Ah, okey okey. Alah, tutuplah pula. A few inches later. Oh, atas tu naik bukit lagi tu. Uish. Abang nak balik mana bang? Balik mana? Ha? Oh. Okay, okay. Mana? Sini. Okay, okay. Alright, alright. Tersadai dekat Bukit Tinggi, valve bocor. Itulah, pecut tak ingat dunia. Kan dah sadai, terpaksa tunggu rescue. Tunggu rescue lah jawabnya, tun. Nak balik temeluh. 2 hours later. Guys, masih menunggu rescue daripada temeluh. Tak sampai-sampai lagi.
tak apalah, nak buat macam mana. Duit lagi keluar. Yo. Sejak nak tolak situ ke? Apa? Tertekan gear? Tadi potong sangat. Tadi potong sangat. Ada satu nak ngadap polis ni kah? Indo yang tadi sampai berdiri nolok. Naik bukit tinggi. Woi. Banyaknya pula. Ada pukul berapa lah sampai tembeluh ni kah? Thank you.
Apa tu kau? Ha? Boleh je mana-mana. Naik wai suku geng. Tun duduk. Bapak berat eh duk ni. Lagi 40 kilo. Nak exit. Eh lagi 30 je. Lagi 35 kilo nak exit. Masak guys. Berapa sampai rumah ni kang? 32 km lagi nak sampai exit Temeloh. Dari exit Temeloh beberapa kilo lagi nak sampai ke Temeloh, ke rumah. Aduh. Berat gila duk. Aduh, sekejap lagi nak sampai rumah. Aduh, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi.